Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hari ini saya tidak akan membahas tentang antorium, melainkan yang saya bahas adalah jenis aglonema. Aglonema yang ada di samping saya adalah jenis aglonema bikroi. Pasti banyak para sahabat Indah dan sahabat pecinta tanaman hias sudah memiliki tanaman yang satu ini di rumah para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Karena harga dari aglonema bikroi ini cukup terjangkau dan sangat murah sekali. Namun tanaman yang satu ini memiliki keindahan yang sangat cantik sekali pada daun dan juga pada warna dari aglonema ini. Mari kita bahas jenis aglonema bikroi ini secara detail, dan juga kita akan bahas untuk perawatan dan tips untuk memberikan perhatian khusus kepada aglonema yang satu ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias pasti sudah banyak yang mengenal atau malah sudah memiliki tanaman yang satu ini. Banyak sekali aglonema bikroi yang para sahabat Indah miliki itu yang pastinya sudah bermutasi. Karena tanaman aglonema bikroi ini sangat mudah sekali untuk bermutasi. Nah, bila sudah bermutasi, warnanya akan menjadi merah seperti ini dan sangat cantik sekali. Namun, saya pernah melakukan satu uji coba yang tadinya aglonema saya warnanya sudah seperti ini, berwarna merah pekat. Namun, saya melakukan uji coba dengan memberikan pupuk NPK 16-16-16. Nah, yang saya dapati, aglonema saya bukannya malah tambah berwarna cantik, namun malah berwarna hijau seperti ini. Kalau ini udah mendingan ya sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tadinya warnanya itu lebih hijau lagi. Nih seperti ini nih. Kalau ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan waktu pertama-tama saya berikan NPK, tadinya tuh hijau pekat. Namun saya tidak menyayangkan untuk jenis aglonema bikroi saya, walaupun saya berikan NPK, saya malah mendapatkan satu keuntungan dari pemberian NPK. Nah, salah satu keuntungan yang saya dapatkan untuk memberikan NPK yang saya miliki ini dengan yang saya dapati bikroi saya malah daunnya menjadi lebih lebar. Nih seperti ini. Ini lebarnya lebih dari satu telapak tangan. Sangat cantik sekali, jadi jatuhnya seperti aglonema-aglonema mahal lainnya. Nah, setelah aglonema ini berwarna hijau seperti ini, otomatis yang pastinya saya sedikit sedih ya, karena tadinya berwarna merah terus menjadi lebih hijau dan malah sangat hijau. Lalu saya memberikan untuk perlakuan yang setelah daun ini lebar, saya memberikan aglonema bikroi saya ini dengan pupuk dekastar. Selain dari pemberian pupuk dekastar, saya juga memberikan pupuk B1 dan juga antrakol untuk kesehatan dari tanaman hias yang satu ini. Nah, untuk pemberian cahaya kepada tanaman bikroi agar lebih mudah untuk bermutasi, saya selalu menjemur aglonema bikroi saya ini dengan waktu tertentu. Contohnya saja mulai dari jam 8 hingga dari jam 10 saya memberikan sinar matahari pagi kepada tanaman bikroi saya ini agar warnanya kembali cerah. Nah, sangat cantik ya sahabat Indah, walaupun harga bikroi ini termasuk aglonema yang murah, namun dia menjadi sangat elegan dan juga sangat membuat siapapun yang melihat itu tertarik, apalagi bila aglonemanya sudah bermutasi. Nanti lama-kelamaan aglonema yang ada seperti ini nanti akan seperti ini lagi sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias.
Nah, Aglaonema bicroi ini termasuk sangat mudah untuk beranak. Untuk satu pot besar seperti ini sahabat Indah bisa lihat nggak? Tuh, untuk jenis rumpunnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7 dari 7 rumpun dari Aglaonema bicroi. Apalagi kalau kita berikan pot yang sangat cantik, kita bisa menjadikan tanaman bikro ini menjadi dekorasi rumah yang bisa kita masukkan ke dalam ruangan. Untuk penyiraman yang saya lakukan kepada Aglaonema itu tidak terlalu sering. Kita bisa menyiramkan Aglaonema ini dengan air itu boleh 2 hari sekali atau 1 kali sehari. Kita juga harus melihat dari kelembapan dari tanah tersebut. Makanya saya selalu menggunakan pupuk media tanahnya itu, yaitu sekam bakar, sekam mentah, terus juga pupuk kandang, dan juga di atasnya itu selalu saya berikan kokovit. Sahabat Indah tahu nggak, kokovit itu bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi walaupun kita tidak siram, tapi Aglaonema itu tetap terjaga untuk kelembapan karena ada media kokovit. Nah, untuk pemberian B1 itu saya lakukan 1 minggu sekali atau kadang-kadang 1 minggu 2 kali. Dengan pemberian B1 itu bisa menjadikan tanah itu lebih sehat dan lebih segar, dan juga tidak memudahkan tanaman itu untuk stres. Nah, kalau sahabat Indah bisa lihat untuk tanaman yang mengkilap ini, yang saya berikan kepada tanaman bikrei saya ini dengan cairan Lipsin plus Armor ini untuk mengkilatkan daun, dan juga tujuan dari Lipsin Armor ini dari houseplant itu dia membuat daun itu tidak berjamur, karena kandungan yang organik yang bisa membunuh jamur dan hama pada daun. Makanya saya selalu menggunakan houseplant dari Lipsin ini dengan aturan yang saya taati, yaitu saya menggunakan cairan Lipsin itu 2 minggu 1 kali untuk pemberian pemengkilat pada daun saya, untuk Aglaonema maupun Anthurium. Nah, gimana sahabat Indah? Semoga saja para sahabat Indah bisa tambah mencintai untuk jenis Aglaonema bicroi. Lipsin dari houseplant memiliki komposisi 100% organik dengan extra virgin olive oil, extra virgin coconut oil, fish oil, neem oil, rumput laut, apple cider vinegar, kacang-kacangan, kompos, kulit buah-buahan, pupuk hijau, serta bahan organik lainnya yang kaya nutrisi atau unsur hara makro dan mikro. Selain itu, juga bisa mengkilapkan daun atau tanaman hias, juga bisa menyehatkan serta melindungi daun dari jamur, bakteri, dan juga serangga. Nah, itu dia sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk penjelasan yang bisa saya berikan kepada para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias tentang Aglaonema yang saya miliki dan uji coba yang saya lakukan, walaupun itu dibilang salah karena memang tidak boleh memberikan Aglaonema NPK karena bisa merusak dari warna daunnya sendiri, karena NPK itu tidak disarankan untuk tanaman yang berwarna. Namun untuk tanaman yang berwarna kita bisa menggunakan Decastar. Namun NPK adalah obat penyubur yang sangat baik untuk tanaman. Makanya tanaman yang saya miliki ini berdaun lebar. Jadi saya juga tidak menyayangkan untuk uji coba yang saya lakukan. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi atau juga malah menjadi suatu pelajaran untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias agar tidak melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Dan saya selalu mengajak untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk merawat jenis tanaman apapun di rumah, karena kita bisa merawat jenis tanaman walaupun
walaupun harganya murah sekalipun, kita bisa mendapatkan kehijauan. Dan seperti aglonema yang saya miliki, walaupun harganya murah, namun keindahannya nggak kalah dengan aglonema-aglonema mahal lainnya, karena warnanya dan bentuknya yang sangat cantik asalkan dirawat dengan baik. Semoga saja para pecinta tanaman hias selalu menjaga tanaman dengan baik. Waktunya untuk saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.